Bila remon dulu ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi ketemu lagi di channel saya. Hari ini saya akan membuat video yang ringan, tapi buatnya agak jauh. Jadi saya malam hari ini, sekarang hari Jumat tanggal 23 November 2018, saya mau mendokumentasikan perjalanan saya pulang ke rumah yang saya di Madiun. Jadi ini malam sekarang, jadi saya single touring naik motor. Dan ini merupakan touring malam saya yang kedua selama saya di Jawa mulai 2007 terus sampai sekarang ini baru yang kedua. Selama ini kalau naik motor dua kali, yang sendiri. Kalau naik mobil udah sering naik motor, naik kalau siang juga naik mobil, naik motor sudah sering. Kalau malam biasanya dulu naik mobil. Nah, kali ini naik motor dan ini baru yang kedua kalinya dengan sekarang yang udah gak muda lagi ya. Jadi kita coba kira-kira tembus berapa jam. Terus habis itu kira-kira apa aja yang akan ditemui di jalan. Oke, itu saya selesai dulu ya. Assalamualaikum. Teman-teman, ini sudah siap. Ini siap-siap berangkat. Ini motornya pakai digital. Tetap ya. KT LR Balikpapan ini. Ini jadi KT Balikpapan. Kita berangkat dulu. Lanjut. Oke teman-teman, ini saya berangkat dari Sengkaling jam 8:30. Tadi ada persiapan dikit lagi lah. Ini udah saya siapin semua bensinnya. Dari Malang sudah penuh ya. Saya berangkat dari Sengkaling. Oke, kalau gitu nanti sampai ketemu lagi di Pare. Sekarang saya sudah sampai di Pare. Sekarang jam 10. Berarti perjalanannya dari Sengkaling selama 1,5 jam. 1,5 jam dan posisi bensinnya segini ya. Separuh. Tadi nemuin sedikit kendala ya, kendalanya karena soknya mati dan jalannya bergelombang, sok belakangan mati. Jadi tadi ini kalau misalnya dia belok dan jalannya rusak, ban belakang buang, akhirnya ya nggak berani laju-laju, paling ya 80 sampai 90 lah, 100 jarang banget. Nah ini sekarang saya di Pare, sebenarnya sih mau nyari kopi atau teh gitu ya. Saya pernah tinggal di sini 3 bulan kebetulan. Waktu itu lagi di kampung Inggris, belajar bahasa Inggris 3 bulan di sini. Ya. Oke. Nah ini yang Diyo. Oke, jadi sebentar lagi dulu ya. Jadi tadi perjalanan saya dari Malang ke dari Sengkaling tepatnya sampai ke Pare itu 1,5 jam. Ini sudah mau sampai di stadion, ntar lagi stadion, depan stadion. Oke, nanti videonya kita lanjutkan di kota berikutnya, Nganjuk. Ya, Monumen Garuda Park Pare ya ini. Garuda Park Pare ini sudah sampai di Kertosono. Tadi kalau mau sampai Nganjuk, tadi bensin sudah mau habis, jadi nggak sempat. Akhirnya saya beliin bensin di Kertosono. Sekarang tadi ngopi ya di sini. Kopi ke toilet sudah saya beli dulu, jadi sambil nyemil pentol juga cilok. Nah, ini tadi sudah beli bensin di sini. Ini sekarang langsung aja deh, kalau gitu berarti kita ini langsung sehabisnya bensin lagi ya. Tadi saya isi bensin 22.000, tadi posisinya pas di yang merah sini 22.000 di merah. Ya nanti kita lanjutin aja deh kalau gitu, langsung sehabisnya bensin. Semoga ini sampai di Madiun ya. Kalau sampai di Madiun ya langsung aja. Oke, assalamualaikum. Oke teman-teman, ini sekarang saya sudah sampai di Nganjuk. Ini Nganjuknya Nganjuk Motor. Dekat terminal. Ke terminal.
Ya bensin tadi sudah penuh, kita ngisi di Kertosono tadi ya. Ya target saya insya Allah ya jam 1:30 2 lah masuk ke Madiun. Tadi dari Kertosono sampai Nganjuk ini tadi saya pelan-pelan, jadi agak lama karena jalannya Kertosono itu ke Nganjuk itu kan banyak gelombang-gelombang. Waduh, motornya jan belakang ini, sok belakangnya ya mati, jadinya lari sana lari sini gitu, daripada bahaya ya pelan-pelan aja lah. Oke teman-teman, nanti lanjut ini sampai di mana nanti kita buat lagi ya, Caruban. Oke, siap lanjut teman-teman. Kita sekarang alhamdulillah sudah sampai di Caruban. Caruban sekarang 12:30. Oh tadi emang agak macet tadi ya. Oke, ini Caruban ya. Wow, tadi tantangannya benar-benar dari Nganjuk sampai ke Caruban ini jalanannya rusak-rusak terus. Jadi ya kita ya harus hati-hati, nggak bisa, saya tadi benar-benar cuman sampai maksimal cuman sampai 70. Duh, 80 jarang banget. Ya pantatnya nih, belakangnya ini, nanti ban belakangnya itu buang-buang gitu kalau misalnya kena lonjalan. Soalnya soknya mati gitu kan. Terus ada lagi satu lagi, ini ya enggak bermasalah ya. Opo jengen itu kan pas koplingnya belakang itu habis. Kan pas kopling remnya itu. Kan pas kopling motornya ini, jadi ya. Ini aman kota Caruban. Bagus loh. Bagus. Bersih. Oke. Ini udah setengah satu. Berarti feeling saya insya Allah ini sampai di rumah di Madiun Ning. Rumah yang saya mungkin nggak sampai 1:30 deh insya Allah. Oke, kita lanjut nanti sampai di rumah ya. Kita langsung cus. Madiun. Saya sudah ada di Madiun, alhamdulillah. Ini sudah nanti lagi sampai rumahnya yang saya. Bensinnya masih segini nih. Bensinnya masih segitu. Jangan nanya kecepatan ya, dari Kertosono saya isi 22.000 dapat 2,8 liter. Ini sekarang sisa segitu, jadi ya sangat pelan sekali ya. Total waktu tempuh tadi 4,5 jam berangkat dari rumah Sengkaling jam berapa tadi? 8:30. Sekarang saya sudah di Madiun ya. Semalam sampai rumah jam 1. Dan itu malam, alhamdulillah selamat. Bolos-bolos saja. Total perjalanannya 4,5 jam ya. Sudah sama berhenti istirahat 1,5 jam di Kertosono. Oke, ini motornya. Aduh, motornya ya. Agak capek mungkin dia. Jadi insya Allah saya di Madiun sampai hari Senin pagi, insya Allah habis subuhan berangkat ke Malang, balik ke Malang dan ke kampus lagi. Oke ya teman-teman, terima kasih sudah nonton video saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.